warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Qa'il khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah wa'ala alih wa ashabih wa man tabi'ahum bihasanin ila yawmiddin wa'alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين حضرات المحترمين tokoh agama tokoh masyarakat para alim ulama seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir terkhusus masjid kita bersama Babus Salam Yai Ainur Rafiq, Yai Hasan, Abah Fauzi, Ustaz Fauzi dan beserta sesepuh bini sepuh wabil khususil khusus panjenenganipun sahibul fadilah sahibul jah sahibul ilmil wasi' sahibid da'wah al-muhammadiyah habibina Al-Habib Abu Bakar bin Zain Al-Habsyi yang datang dari Jakarta. Kedatangan beliau di kawasan kita khususnya KKA dan KKB. Secara khusus dan umumnya Gresik. Datang beliau ke majlis-majlis kami, ke masjid dan musola-musola kami tiada lain dengan membawa misi. Membawa misi seperti misi yang beliau ambil dari guru-gurunya, yang beliau dapatkan warisan dari datuk-datuknya sampai kepada datuk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu misi mengenalkan umat dengan ruhnya syariat, mengenalkan umat dengan sumbernya ilmu agama, mengenalkan umat dengan wahyu mukjizat yang khalidah yang kekal abadi sampai hari kiamat yaitu yang ada saat ini di depan kita yaitu Al-Qur'an. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat wal afiat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Tidak hanya kesempatan ini beliau datang dan insya Allah kesempatan dengan kesempatan bisa terus gabung dengan kita khususnya di kota Gresik ini yang didampingi oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Lutfi beserta para rombongannya. Mudah-mudahan langkah-langkah beliau dicatat sebagai langkah-langkah yang nanti akan menjadikan langkah yang sangat bermanfaat sampai kepada pintu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari Al-Fakir 5 menit nanti sisanya Al-Habib akan memberikan motivasi bagaimana tentang Al-Quran dan sisa waktu insya Allah sampai kurang lebih jam 6 langsung praktek untuk tadarusan sampai jam 6 atau sampai jam 12 Habib jam 12 Masya Allah luar biasa secukupnya insya Allah karena masih banyak orang-orang yang apa itu ada aktivitas di luar. Dulu sedikit dari saya ada ulama besar namanya Abu Muawiyah ini bapak ibu orangnya buta nggak bisa melihat tapi uniknya kalau pas baca Quran matanya melek. Allahumma salli ala Muhammad. Dia bisa melihat buta, a'ma. Tapi setiap megang Quran, buka Quran, matanya langsung melek.
selesai baca Quran, selesai memandang Al-Quran, ditutup, matanya tertutup. Itu bukan sekali kejadian. Setiap kali sampai meninggal dunia, beliau punya kelebihan semacam itu. Masya Allah. Kadang-kadang sebaliknya orang ini, kalau Quran dibuka, mata tutup. Kalau uang ada, mata. Masya Allah. Sinten niku, kula. Ini Imam Abu Muawiyah, setiap kali megang Quran, Allah Ta'ala izinkan matanya terbuka. Selesai membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, nanti sama Habib akan dipraktekkan, luar biasa. Saya terus terang belum pernah hadir, tapi mendengarkan kemarin dimulai di Masjid Abah Fauzi Sunan Giri. Dan ini alhamdulillah di live langsung dari Majelis Aliyah dan mungkin juga Babu Salam, ya, sekaligus yang belum subscribe monggo subscribe. Ya. Itu setiap kali seperti itu Imam Abu Muawiyah. Terus akhirnya Allah Ta'ala kirimkan hatif, suara tanpa rupa yang artinya sengaja memang aku perlakukan kamu seperti ini. Karena aku enggak rela matamu bermaksiat. Sengaja aku bikin matamu buta, tapi ketika firmanku kau pegang, aku bukakan mata kamu karena aku tidak rela, aku bakhil kalau matamu kau gunakan untuk bermaksiat. Pun cerita ini satu saja, monggo dicek. Berapa kali mata kita memandang Quran dan berapa kali mata kita memandang HP? Berapa kali mata kita untuk Al-Quran dan berapa kali mata kita untuk menonton sinetron? Berapa kali mata kita untuk Al-Quran dan berapa kali kita melihat sesuatu yang fana? Ini Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, santri daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, ra'aitu rabbal izzati fil manam. Aku melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tidurku, khususiyah. Dari khususiyah untuk para ulama-ulama yang cinta kepada agama, khususnya kepada Al-Qur'an. Fasa'altu anhu. Lalu aku bertanya, ya Rabb, ma afdhal ma yataqarrab ilaikal mutaqarribun. Ya Allah, amalan apa yang paling kau sukai ya Allah? Pekerjaan apa, perbuatan apa yang paling engkau sangat cintai? Kata Allah, biqiraati kalami ya Ahmad, bacalah Al-Quran. Napa ibu bapak? Bacalah Al-Quran biqalami ya Ahmad, bacalah Al-Quran firman-firmanku. Ini adalah nasihat Allah. Kalau bahasa sekarang, ini adalah SMS dari Allah. Ini adalah surat cinta yang datang dari Allah. Isinya adalah kemaslahatan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai Imam Ali, beliau Imam Ali bin Abi Thalib, datuk beliau Habib Bakar. Habib Abu Bakar dari Faqih Muqaddam nyambung ke Imam Muhajir, nyambung kepada Ali Zainal Abidin, nyambung kepada sahabat Ali, nyambung kepada Fatimatuz Zahra, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia kita. Biasanya kita tadarusan dengan ustaz, dengan kiai, dengan ini langsung tadarus insyaallah dengan cucu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ali mengatakan, kalau ada seandainya barang yang hilang dari kalian, aku bisa mendapati melalui Al-Quran. Kalau ada barang yang hilang, apapun saja yang hilang, gak usah jauh-jauh, datangi aku akan mencari melalui Al-Quran. Kita gak kehilangan dunia, dunia fana. Kita kehilangan cinta masjid, kita kehilangan cinta tahajud, gimana bongge? Kita kehilangan cinta Al-Quran, kita kehilangan cinta silaturrahim, kita kehilangan cinta untuk zikir, kita kehilangan cinta untuk majelis ta'lim. Maka insya Allah melalui
tadarus bersama beliau, insyaallah akan dikembalikan kembali dan akan ditambah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Fakhr sampaikan. Mari kita dengarkan seksama motivasi dari beliau Habib Abu Bakar, dan insyaallah nanti langsung dipraktikkan sama beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa karim alayhi wa ala alihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Alhamdulillah, amma ba'du. Setelah kita menghaturkan setinggi-tingginya rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam sejahtera yang sesempurna-sempurnanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat rahmat Allah yang maha luas, kita semakin berjalannya waktu ya, semakin kita muhasabah kepada diri kita, semakin kita introspeksi kepada diri kita setiap langkah yang akan kita jalankan sekarang ini. Karena peristiwa-peristiwa yang sekarang ini, mohon maaf, disaksikan langsung oleh malaikat siang dan malaikat malam waktu di pagi hari ini. Jadi sebelumnya masuk waktu subuh ini, malaikat siang itu sudah menunggu semua, dan malaikat malam juga sudah menunggu untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka lihat. Majelis Ta'lim Al-Aliyah yang mulia, bab Masjid Babus Salam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Insyaallah dipenuhi orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kepada yang ketiga yang harus ada, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang insyaallah akan kita bahas pada waktu yang sangat singkat ini. Dan terima kasih kepada guru-guru kita yang hadir di sini, masyaallah ya, guru kita semua sebagai penerang, penerang agama. Ya, penerang agama kita yang kita hormati, yang kita sayangi, ya, yang kita cintai, Syekh Abdul Rauf Sirajuddin. Tahu arti Sirajuddin? Penerang agama. Agama udah terang nih, tapi dibuat tambah terang lagi berkat perjuangan-perjuangan beliau insyaallah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan membahagiakan kita dan menjadikan beliau asbab untuk kita kembali menghidupkan syiar Al-Qur'anul Karim dan syiar syariah serta sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang mana beliau telah mendapatkan sir rahasia cahaya daripada guru-guru beliau yang terus bersambung sampai ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para tokoh-tokoh, ketua ta'mir masjid, Ustaz Urwah Ainur Rafiq, Ustaz Ainur Rafiq, begitu juga tokoh-tokoh yang lain, Ustaz Fauzi, masyaallah, Ustaz Muhammad Lutfi, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semuanya manusia-manusia yang sekarang ini insyaallah diberikan kemuliaan lebih daripada yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan manusia itu selalu terbatas, betul gak? Tapi yang jika Allah yang menginginkan memberikan sesuatu, itu gak ada batasnya, betul? Allah Subhanahu wa taala itu walaupun sedikit, sedikitnya dari Allah itu banyak, benar? Kalau sedikitnya kita emang sedikit, tapi kalau sedikitnya Allah, tahu sedikitnya Allah apa? Orang yang paling terakhir nanti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling banyak kesalahan, banyak dosa,
ya banyak berbuat maksiat, banyak berbuat segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir setelah dicuci di neraka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, kamu maunya apa sekarang, kamu sudah bersih, masya Allah, itu berapa ribu tahun nggak tahu kita di neraka, la haula wala quwata illa billah, apa yang kamu minta sekarang silahkan, kata Allah, aku beri, berangan-anganlah kamu. Maka dia pun berangan-angan, saya pengen ini, pengen itu, saya nggak masuk akal pun semuanya, pokoknya diminta, pengen istana dari berlian, istana dari emas, apa aja sih, lagi kata Allah, minta lagi. Ini orang yang tadinya penuh maksiat ya, tapi setelah dicuci di surga sudah minta lagi, kata Allah, apalagi yang jangan-angan kamu, minta lagi, yang nggak masuk akal semuanya diminta, udah lagi, udah sudah mentok, kata dia, semua yang aku mau udah aku sebutkan, ya Rasul, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, aku akan berikan semua yang kau minta itu dan 10 kali lebih banyak dari itu. Bayangin, ini orang yang paling rendah derajat surganya, betul gak? Jadi kita jangan sia-siakan jalan menuju surga. Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin mengajak diri saya dan para hadirin untuk menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul diakui sebagai pengikut beliau. Siapakah umat yang diakui sebagai pengikut beliau? Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108 disebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalan hidupku. Kalau sudah jalan hidup baginda Muhammad SAW, berarti harus menjadi jalan hidup kita bersama, benar? Jalan hidup yang dijalani oleh baginda Muhammad SAW harus menjadi juga jalan hidup kita, benar enggak? Nah, inilah jalanmu wahai Muhammad SAW. Apa itu? Jalan Nabi Muhammad SAW adalah mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Al-Quran, mengajak manusia kepada syariah, mengajak manusia kepada taat kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita itu senantiasa untuk membawa diri kita, keluarga kita dan siapapun yang ada di sekitar kita untuk kita ajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada cinta Allah, kepada cinta Al-Qur'an dan seterusnya. Dengan apa? Dengan ilmu dan dengan keyakinan ala basiratin. Ilmu, ilmu yang secukupnya. Jadi kalau kita mau berdakwah, tidak mesti harus menguasai ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu nahwu, tidak. Balighu anni walau, sampaikan apa-apa semua yang baik dari aku, yang datang dariku, yang semuanya berupa petunjuk Allah. Walaupun hanya satu ayat. Kita semua siap insya Allah menjadi pengikut baginda Muhammad SAW dengan senantiasa mengoptimalkan semua rezeki yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menarik, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di akhir situ. Disebutkan di akhir ayat ini ya, surat Yusuf ayat 108 tadi, ana, yaitu tugas untuk mengajak manusia kepada Allah tadi adalah tugasku, kata Rasulullah, wa manittaba'ani, dan siapapun juga yang mau menjadi pengikut baginda Muhammad SAW. Kalau kita mau diakui sebagai pengikut baginda Muhammad SAW, kita harus menjadikan jalan beliau, way of life beliau adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita berpegang teguh dengan jalan itu, dimanapun kita berada, yang kita pikirkan bagaimana kita bisa mengajak diri kita, keluarga kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan terjaga. Tapi kalau kita tidak sibuk mengajak manusia kepada Allah, maka agama ini akan berkurang, akan mengempis. Kempis sampai akhirnya kita lemah dan terjatuh. Kalau kita sudah terjatuh, ya, kita sudah enggak bisa lagi mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita akan tenggelam dalam suatu yang merugikan di dunia dan merugikan di akhirat. Kita akan celaka di dunia dan celaka di akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah." Hati-hatilah kita, berhati-hatilah, sadarlah bahwa jika fitnah dari Allah itu turun, musibah dari Allah turun, ujian dari Allah turun, bala bencana turun, yang terkena bala bencana itu bukan hanya orang yang berbuat maksiat. Benar enggak? Orang-orang yang baik pun bisa terkena. Betul?
Seperti hujan, Allah mau menurunkan hujan. Allah enggak pilih-pilih cuma satu rumah saja yang dikasih hujan. Satu daerah situ pasti kena semua hujan. Benar. Begitu juga kalau menurunkan musibah, ya, jika orang-orang di sekitar situ tidak berjuang, tidak memiliki sifat mengajak manusia kepada kebaikan, tidak saling tolong-menolong dalam kebaikan, maka orang di situ bisa terkena musibah semuanya. Bahaya sekali. Sekarang kita lihat di mana-mana orang sudah jauh daripada Allah, jauh daripada masjid. Anak-anak muda kita di mana? Sekarang ini di mana-mana kita lihat anak muda kita masih belum cinta masjid, belum cinta Al-Qur'an. Benar enggak? Berarti ini dalam bahaya kita. Bahaya sekali. Kita dalam proses tenggelam sekarang ini. Dalam proses tenggelam bersama-sama lagi. Tenggelamnya apa? Berjamaah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Matsali wa matsalukum kamatsali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha ba'dhum asfalaha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diberi perumpamaan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menangkap lebih jelas lagi, memahami lebih jelas lagi. Mas, misal diriku dengan umatku ini, dengan kalian semua, ya, ketika fungsinya Rasulullah menyelamatkan umat, fungsi dari Nabi Muhammad SAW menyelamatkan umat dan mengajak menuju kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti diberikan contoh ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa di Al-Quran banyak contoh-contoh yang mendekatkan dengan pemahaman kita. Nabi Muhammad juga memberikan contoh ini supaya kita paham bahwa kita ini semua akan menjadi dalam keadaan bahaya besar. Contohnya seperti yang disabdakan tadi, seperti orang yang sedang berlayar naik kapal, mau pergi dalam perjalanan yang jauh naik kapal berlayar, ya, ketika berlayar itu sebagian orang diundi, sebagian tinggal di atas kapal, sebagian tinggal di bawahnya, bagian bawah. Nah, orang-orang yang di bawah ini karena mereka orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh, ya, akhirnya berusaha melubangi kapal di bawah. Karena ketika mereka membutuhkan air, udah kita lubangin aja kapal dikit, langsung masuk air deh, enak dari laut. Benar enggak? Karena orang-orang yang bodoh. Lah, kalau dibiarin, orang-orang yang di atas melihat begitu dibiarin, maka kapal lama-kelamaan akan karam, betul? Akan tenggelam. Dan yang tenggelam itu hanya orang yang melubangi, orang-orang yang di bawah. Apa yang di atas ikut tenggelam? Semua ikut tenggelam. Jadi kita ini sekarang dalam bahaya besar kalau kita tidak bergerak, tidak berusaha untuk mengajak manusia kepada Allah, tidak berusaha untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan merasa tenang, yang penting saya udah sholat di masjid 5 waktu. Enggak cukup. Kamu belum diakui sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Muhammad SAW seperti ayat yang disebut tadi dalam surat Yusuf 108, ya, punya sifat, punya kebiasaan setiap hari untuk memperbaiki, untuk mengajak lagi, lebih dekat lagi kepada Allah, mengajak anak, istri, diri kita sendiri, tetangga. Kita memikirkan masjid-masjid di sekitar kita agar dipenuhi, makmur dengan zikrullah. Benar gak? Ini yang kadang umat Islam lupa. Seolah-olah dia kalau sudah berzikir, yang penting saya udah zikir. Salah. Bahwa kalau musibah turun, azab turun dari Allah, dia akan kena juga. Itu loh masalahnya. Jadi kita gak bisa berpangku tangan. Makanya kita harus bergerak. Kenapa kita bersama rombongan Abi Lutfi, Ustadz kita juga Muhammad Lutfi Arif, beliau yang selalu menggalakkan perjuangan untuk menghidupkan sunnah syiar daripada Al-Quranul Karim ini. Di mana-mana kita bergerak, dan umat Islam sekarang sudah mulai menyadari ini. Dan alhamdulillah di Gresik sudah banyak amalan-amalan soleh yang secara istiqomah diamalkan, ya, Majelis Taklim Ailah semua. Ditambah lagi yang dengan harapan kita yang datang ini, insya Allah ada satu momen di mana di sini menjadi pusat kebangkitan insya Allah umat Islam untuk kembali menyadari nilai-nilai Al-Quran yang agung, dan untuk bersama-sama bekerja sama menghidupkan syariah Allah, menghidupkan syiar Al-Quranul Karim, yang mana ini menjadi tujuan utama kita. Nah, kita berarti sekarang ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita semua ada di satu kapal bersama orang-orang yang enggak sholat, ya, bersama orang-orang yang enggak sholat, orang-orang yang berbuat maksiat dan sebagainya itu.
yang masih serba kurang, termasuk saya masih terlalu banyak kekurangannya. Kita semua ini satu kapal, jadi nggak bisa kita berpangku tangan. Yang penting saya ibadah, yang penting saya tahajud. Enggak. Kamu mau tahajud satu malam 100 rakaat di kapal, tetap juga bakal tenggelam. Kalau kamu enggak melihat orang-orang di sekitarmu yang berbuat hal-hal yang membahayakan, harus kita cegah, harus kita larang. Kalau kita enggak cegah, kata Rasulullah SAW, halaku, maka akan celaka. Siapa yang celaka? Semua yang ada di kapal. Dunia ini ibaratnya diibaratkan kapal. Jadi kita enggak boleh acuh tak acuh. Ah, yang penting saya ini, yang penting masjid saya. Enggak bisa. Kita harus berpikir terus, berjalan terus, berjuang terus sampai akhir hayat kita. Itu yang harus kita pahami. Berarti kita ini sekarang dalam bahaya enggak? Dalam bahaya enggak? Orang-orang yang menjalankan syariat Allah yang sholat di Indonesia enggak sampai 5% nih. Yang betul-betul sholatnya benar istiqomah tidak sampai 5%. Itu orang Islamnya loh. Yang benar-benar istiqomah so. Berarti bahaya gak? Bahaya. Kemaksiatan sudah gak bisa dihitung lagi jumlahnya. Perbandingannya gak bisa dijumlahkan. Sedangkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam Nasuhah Diniyah pernah menyebutkan, Allah subhanahu mengirim malaikat kepada suatu daerah, ya suatu desaan, untuk menurunkan azab di situ. Ya, Allah murka. Kemudian malaikat ketika turun dilihat orang-orang banyak yang lagi ibadah di masjid, lagi sholat, ada yang sholat duha, ada yang i'tikaf. Terus bilang sama Allah, ya Allah, ini orang-orang sedang, yang aku lihat banyak wali-wali Allah di situ, ada ribuan wali Allah, bahkan dalam riwayat ada 18 aulia yang amalan-amalannya seperti amalan para nabi. Hebat enggak? Hebat enggak? Di sini ada yang berani enggak mengatakan bahwa ada satu orang yang amalannya seperti amalan nabi? Belum tentu ada. Mudah-mudahan kita berharap. Tapi ini 18 ribu orang yang ahli ibadah, amalannya seperti amalan nabi, tapi diturunkan azab dan bencana di situ. Kenapa? Karena sebagian besar umatnya berbuat maksiat, dan orang-orang yang ahli ibadah ini enggak peduli. Tidak apa? Tidak peduli. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ah, yang penting saya ibadah di masjid saya nih. Ah, itu bahayanya di situ. Akhirnya diturunkan azab disebabkan. Ketika malaikat mengatakan, ya Allah, di tempat fulan ini semua banyak orang-orang yang ibadah kepadamu, tapi sebagian besar orang berbuat maksiat, dan orang-orang yang ahli ibadah ini tidak menegur, tidak menegur, tidak berusaha mengajak orang-orang lain yang lalai, yang gak sholat supaya sholat, tidak mengajak orang-orang yang belum ke masjid supaya ke masjid, tidak berusaha untuk menegur. Kalau dia berusaha, Allah akan selamatin. Tapi dia egois, hanya beribadah sendiri, tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama umat. Akhirnya kata Allah, mulailah turunkan bencana dan azab itu dari tempat orang-orang yang ahli ibadah itu. Bayangkan, apa enggak serem nih? Serem enggak? Turunkanlah azab bencana dimulai dari tempat ahli-ahli ibadah itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi kita jangan pernah merasa tenang, merasa aman kalau kita belum menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan kebaikan yang paling menjanjikan, yang paling membahagiakan kita adalah kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan jangan bercerai-berai. Sekarang di mana-mana malah orang berusaha untuk memecah belah umat. Nah, jalan keluarnya apa? Kita menghidupkan Al-Qur'an. Hablun, tali Allah yang dimaksud di dalam ayat tersebut menurut ulama tafsir adalah, menurut ulama tafsir, tali Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sampai Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ya, bertanya kepada sahabat, apakah kalian betul-betul percaya, yakin, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Atashhadu an la ilaha illallah. Bayangkan sahabat ditanya begitu, apa enggak merinding? Kalian percaya enggak sama Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita percaya Rasulullah. Kalian percaya enggak bahwa saya adalah Rasulullah? Bayangkan, ini pertanyaan enggak main-main. Kami percaya ya Rasulullah. Berarti yang akan dibicarakan ini suatu yang sangat penting, benar enggak? Suatu yang sangat penting. Wa absyiru, kata Rasulullah,
Aku berikan kabar gembira kepada kalian. Ketahuilah bahwa Al-Quran ujungnya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujungnya berada bersama kalian di muka bumi. Maka pegang teguhlah Al-Quran. Kalian lan tadillu, ya, walan tahliku. Kalian enggak mungkin sesat dan enggak mungkin hancur, enggak mungkin celaka. Al-Quran yang dipegang. Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafalin sebagiannya, tetapi Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, yang dia akan menuntun kita setiap detik. Langkah kita akan dituntun, dikawal oleh Al-Quranul Karim. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang alim Al-Quran. Tidak mesti orang yang alim. Bagi orang yang hafal Al-Quran kah? Bukan. Bukan enggak mesti orang yang hafal Al-Quran, tapi orang-orang yang senantiasa hatinya bersambung dengan Al-Quran. Di dalam hatinya ada cinta Al-Quran, dan dia punya upaya, ya, berusaha untuk berkhidmat menjadi relawan-relawan Al-Quran, agar Al-Quran ini semakin tersebar luas, semakin dicintai, semakin banyak dibaca, semakin banyak ditelaah, dihayati, semakin banyak diamalkan, semakin banyak dihidupkan di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah. Kalau kita berbuat yang demikian, fa'absyiru, aku beri kabar gembira, kata Rasulullah, bahwa kalian gak mungkin akan sesat dan gak mungkin akan celaka. Jadi Al-Quran ini pegangan yang nomor satu. Bahkan pegangan Rasulullah yang paling kuat itu adalah apa? Al-Quran. Jadi kalau kita mau betul-betul mendapat keselamatan, kita pegang teguh Al-Quran ini. Dimanapun kita berada, harus ada sesi waktu untuk Al-Quran. Kita letakkan Al-Quran di atas, di depan kita. Dalam hadis disebutkan, barang siapa meletakkan Al-Quran di depannya, maka dia akan membawanya ke surga. Bahkan barang siapa yang membiarkan Al-Quran, cuek terhadap Al-Quran, acuh tak acuh terhadap Al-Quran, berada di belakang kita Al-Quran, maka dia akan menyeret kita ke api neraka. Nah sekarang ini alhamdulillah kita sudah diberi kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah kalian karena masih ada Al-Quran. Manfaatkan sejauh mana kita cinta Al-Quran. Tiap hari harus kita tambah rasa cinta kita kepada Al-Quran. Makanya perlu diadakan Ihya Juhdul Quran. Kita menghidupkan perjuangan yang bisa menghidupkan syiar Al-Quran. Dengan tadarus-tadarus ini yang alhamdulillah kita juga sudah jalankan di Jakarta dan di beberapa kawasan di Indonesia, insya Allah ini akan terus semerbak berkembang, sehingga kita termasuk orang-orang yang dapat menikmati kabar gembira yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW tadi itu. Amin ya Rabbal. Itulah menghidupkan syiar Al-Quran. Makanya kita dari sekarang komitmen, niat, ya Allah sisa hidupku, ya Allah benar-benar aku akan berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Bersama-sama, berjuang bersama-sama, ya, meningkatkan kualitas bersama-sama, menyempatkan waktu bersama-sama. Jangan sampai kita mengaku cinta, tapi ternyata habis waktu kita untuk gadget, satu hari bisa 8 jam main game, benar? Untuk Al-Quran baru 5 menit ngantuk. Katanya bahkan kalau kita sedang berzikir kepada Allah, kita mendapatkan sakinah, katanya, merasakan ketentraman. Jadi karena ketentraman itu saya baru baca Al-Quran 3 menit udah ngantuk. Berarti kan bagus, Ustaz. Salah. Kalau lagi mau baca Al-Quran tiba-tiba cepat ngantuk, itu namanya dari setan. Benar enggak? Setan. Benar enggak? Orang sekarang itu, tapi ngantuk saya berarti dapat sakinah. Salah, keliru. Justru baca Al-Quran semakin semangat, karena di dalamnya isinya apa? Cahaya. Cahaya Allah subhanahu menerangi kalbu, semakin terang, hatinya semakin lapang, ya, dari kegelapan jadi terang, dari sempit menjadi lapang, dari jauh kepada Allah jadi dekat. Itu yang bisa menyelamatkan kita dan generasi kita ini. Makanya kalau kita enggak segera kembali Al-Quran, semua yang kita harapkan sekarang ini selain itu fana semua. Semuanya itu hanya kamuflase fata morgana, mengharapkan politik dan sebagainya, semuanya hanyalah sia-sia. Yang kita harapkan, yang kita pegang teguh hanya satu tadi, pesan baginda Muhammad SAW dan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillah, satu-satunya yang paling sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Baru kemudian sunnah baginda Muhammad SAW, dan baru kemudian keturunan baginda Rasulullah SAW yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan sunnah baginda Muhammad SAW. Kita beruntung sekarang nih, saya lihat di daerah Gresik ini, masya Allah, hati orang-orang di sini pada polos, ya, pada lugu, semuanya mudah sekali untuk diajak bekerja sama dalam kebaikan, dalam menghidupkan amalan-amalan. Ini saya lihat lebih dari di Jakarta.
Di Jakarta mungkin karena kesibukan yang luar biasa ya, beda. Kalau di sini ini sambutannya luar biasa. Sampai saya merasa, ya Allah, saya rasa ini orang-orang ini insya Allah bakal jadi jauh lebih baik dari saya. Ya kan, jauh lebih baik. Karena apa? Kesiapan hatinya itu ada. Dan bukan orang-orang yang terbiasa dengan kehidupan yang lalai. Subhanallah. Jadi tinggal diisi gitu, tinggal dibantu, dibersihkan dan diisi. Mudah-mudahan kalian akan menjadi pelopor, pionir, suluh daripada kebangkitan umat baginda Muhammad SAW. Apalagi di tengah-tengah kalian ada penerang agama kita, ya, Sirajuddin. Kalau nggak salah Abdul Rauf Sirajuddin, benar ya? Masya Allah, itu semua ada rahasia dari Allah. Berarti beliau akan menerangi ini, sehingga orang menjadi kembali kepada menghidupkan Al-Quran dalam hati kita, dalam pikiran, dalam jiwa kita, di rumah kita juga kita menghidupkan Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga kita semua termasuk orang-orang yang masuk dalam jaminan Allah dan jaminan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siap semuanya, insyaallah menjadi orang-orang yang paling beruntung, bukan hanya menghidupkan Al-Quran untuk diri kita dan keluarga kita dan sekitar kita, tapi jadi sebab hidupnya Al-Quran di masjid-masjid lain, di musola-musola lain, sehingga kita insya Allah menjadi orang yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW yang menghidupkan sunnah beliau. Barang siapa menghidupkan sunnah beliau, ya, diantaranya yang terpenting adalah syiar Al-Quran, maka dia akan diberikan seperti pahala orang yang mati syahid. Alhamdulillah, gak ada yang mustahil, karena kecintaan kita dan upaya kita yang kita kerjakan walaupun sedikit. Saya cuma mampunya sedikit, Ustaz. Saya enggak ahli baca Quran. Mulai sekarang kita bertobat. Bertobat kita. Sampai umur segini masih belum bisa baca Quran. Bertobat. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Kemudian kita niat untuk berubah. Niat untuk berubah. Mengabdikan sisa umur kita untuk Al-Quran Karim. Yang ketiga apa? Berdoa. Ya Allah, a'inna ala dzikrik wa syukrik. Tolong aku ya Allah supaya bisa beribadah kepada dengan sebaik-baiknya. Bisa memuliakan Al-Quran dengan sebaik-baik. Minta. Kalau diri kita sendiri enggak mampu, saya sendiri enggak mampu, semua enggak mampu, benar. Tapi dengan minta bantuan Allah Subhanahu wa taala, disertai niat yang soleh, disertai selalu banyak minta ampun, karena dosa-dosa itu akan menghalangi kita dari berbuat baik. Dosa-dosa akan menghalangi kita dari berbuat baik. Mau berbuat baik enggak bisa terus. Berarti apa? Dosanya banyak, harus banyak istighfar, bertaubat. Nah, itu nanti praktek-prakteknya untuk yang demikian bisa belajar dari guru kita. Kemudian kita komitmen setiap hari, siapkan waktu kita untuk menghidupkan tadarus. Dimanapun kita berada, kita sholat di masjid atau sholat di musola, hidupkan setelah selesai wirid dan doa, hidupkan kita buka mushaf Al-Quranul Karim. Kita setor wajah kita kepada Al-Quran, kita setor wajah kita kepada Allah, kita duduk berjamaah. Itu bukti bahwa kita menganggap Al-Quran ini penting. Kan dia satu-satunya tali Allah, ya, yang tidak mengandung keraguan di dalamnya, yang menjamin kita pasti bahagia dunia akhirat. Kalau tidak, justru kita akan tenggelam bersama-sama orang yang lalai. Kita akan tenggelam seperti yang kita sebutkan tadi dalam perumpamaan. Betul ya? Paham ya? Oleh karena itu saking pentingnya kita harus bergerak, menyempatkan waktu masing-masing sesuai dengan kemampuannya, bekerja sama sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, karena Allah sudah berjanji barang siapa yang memperhatikan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, maka dia akan diangkat dari kesempitan, dari kemiskinan, ya, dari kebinasaan, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua siap insyaallah. Dalam waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan sepele sepertinya yang kita kerjakan, tapi karena kita mengikuti niat yang benar, ikhlas karena Allah, li ajlil Quran, demi untuk memuliakan Al-Quran, maka kita menjadi orang yang berbahagia yang dikatakan sebagai keluarganya Allah. Ya, keluarganya Allah dan orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat yang sekarang ini masih jauh nih, ini jadi bahan pemikiran kita, gimana supaya mereka ini kembali. Mau ke masjid, anak-anak yang belum ke masjid, kalau kita enggak memikirkan mereka, hati-hati, ingat aja kapal. Berarti kita secara enggak sadar nih, pelan-pelan sedang karam. Itu yang harus kita pikirkan, sehingga kita semangat setiap hari untuk bekerja sama, menggali ilmu yang bisa menjadikan kita ini lebih mencintai, menghayati Al-Quran, dan siap untuk berjuang untuk Al-Quranul Karim, sehingga ujung-ujungnya kita selamat dan kita termasuk orang yang diberikan pahala mati syahid menjadi keluarganya Allah dan keluarganya baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kepanjangan enggak? Istiqomah, kita bisa apa namanya bersabar sampai matahari terbit sambil kita bertadarus pada Allah, itu langkah baiknya, ya. Karena Rasulullah SAW sendiri, ya, diperintahkan oleh Allah suruh sabar
habis sholat subuh jangan pulang, wahai Nabi jangan pulang dulu. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabar wahai Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri disuruh sabar di masjid, saking pentingnya. Kita juga gitu sekarang ini, kalau bisa sabar sampai matahari terbit, kemudian kira-kira 15 menit setelah matahari terbit kita sholat sunnah 2 rakaat, dapat pahala apa Ji? Haji dan roh. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi luar biasa. Tapi bagi yang enggak mampu, ya misalnya saya wani enggak bisa, saya ada jadwal yang wajib saya pergi nih, mau ngantar istri sakit misalnya ke rumah sakit, atau mau ngantar anak sekolah, enggak ada lain yang ngantar, boleh pamit, angkat tangan aja dari jauh langsung pergi, bagi yang darurat banget ya. Tapi kalau yang tidak darurat, isabarkan sampai itu, kita mendapatkan pahala yang sebesar, karena ini pertama kali istilahnya kita menghidupkan apa namanya ta'lim dan tadarus Al-Qur'an ini di sini. Ini menjadi cikal bakal, ini akan berkembang terus ya. Berkat usaha guru kita ini insya Allah akan berkembang terus, bahkan lebih pesat lagi dari Jakarta insya Allah ya. Jadi kita menjadi betul-betul menjadi orang yang paling beruntung insya Allah ya. Jadi yang enggak mampu misalnya darurat banget, silahkan izin angkat tangan, silahkan pulang ke rumah, enggak ada masalah kalau memang ada. Jadi kita enggak mau memberatkan siapapun yang ada di sini insya Allah ya. Jadi mungkin ini ada kalangan nanti biasanya ada ramah tamah di sini. Iya. Mungkin kita paten tutup jam 6:15 gimana?